Pada tahun 1813, hidup Edward dan Nyai Dasima di Curup, Tangerang. Dasima sendiri adalah perempuan pribumi dari Kampung Kuripan. Kehidupan rumah tangga mereka berlanjut ke Batavia, tempat Edward bekerja di toko Inggris kawasan kota. Tuan Edward bekerja rutin dari pagi hingga jam 5 sore. Rumah Tuan Edward dan Nyai Dasima ada di Gambir, dekat Kali Ciliwung. Di situ, Tuan Edward dan Nyai Dasima hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak, gadis kecil bernama Nanci. Kebutuhan hidup Nyai Dasima senantiasa dicukupi oleh Tuan Edward. Seluruh gaji Tuan Edward selalu diserahkan ke Nyai Dasima untuk dikelola. Penampilan Nyai Dasima senantiasa memesona warga pribumi, perhiasan dan kemewahan dia punya. Dalam waktu 2 tahun saja, Nyai Dasima menjadi dikenal di kampung-kampung pribumi Batavia. Dia dikenal sebagai perempuan pribumi beragama Islam nan kaya raya, menjadi istri piaraan yang tidak sah dari pria kulit putih Nasrani. Kemasyuran Nyai Dasima sampai juga ke telinga pria beristri yang tinggal di Pejambon, nama pria itu adalah Samiun. Dia memang sudah beristri, nama istrinya Hayati. Namun demikian, Samiun yang bekerja sebagai tukang tadah barang curian ini ingin mengambil hati Nyai Dasima. Samiun menyuruh perempuan tua bernama Mak Buyung, supaya menasihati Nyai Dasima agar meninggalkan hidup kumpul kebo dengan Tuan Edward dan memulai hidup sesuai ajaran agamanya sendiri. Begini kata-kata Samiun ke Mak Buyung soal Nyai Dasima. Kasihan sekali perempuan, dia dipiara oleh lelaki kafir. Kewajiban kita orang Islam mesti tuntun dianya. Kasihan perjalanan yang betul, tetapi dia keras hatinya, dia terlalu cinta, kata Samiun kepada Mak Buyung. Maka pergilah Mak Buyung dari Pejambon ke Gambir membawa misi, menghasut Nyai Dasima agar meninggalkan Tuan Edward yang kafir. Modusnya, Mak Buyung mendatangi rumah Tuan Edward untuk melamar kerja sebagai pembantu. Dengan cara ini, maka Mak Buyung bisa mulai menghasut Nyai Dasima. Mak Buyung mulai membujuk Nyai Dasima. Intinya, Nyai Dasima tidak bisa terus-terusan hidup sebagai Nyai, sebagai istri tidak sah secara agama maupun secara negara. Hubungan kumpul kebo semacam ini sama saja zina dalam syariat Islam. Mak Buyung menyarankan agar Nyai Dasima memperdalam agama Islam. Sekarang Nyai bukannya Walanda bukan Cina, Nyai beragama Islam. Yai tuntut itu, supaya Yai dapat selamat di dunia dan di akhirat, jangan sampai Nyai jadi kafir. Kesana tiada, kemari tiada, begitu kata Mak Buyung ke Nyai Dasima. Nyai Dasima tak lantas mengiyakan ajakan Mak Buyung, dia meminta waktu untuk berpikir dan membuat keputusan. Toh akhirnya Nyai Dasima mau juga meninggalkan Tuan Edward dan anak kandungnya, Nanci. Rengekan Nanci tidak membuat Nyai Dasima mengurungkan niat untuk keluar dari rumah gedongan Tuan Edward. Padahal, kebutuhan hidup dan perhiasan Nyai Dasima selalu dicukupi oleh Tuan Edward. Maka pergilah Nyai Dasima ke rumah Samiun, dia disambut meriah dengan acara syukuran. Samiun akhirnya menikahi Dasima, dengan kata lain Dasima menjadi istri kedua Samiun karena istri pertama Samiun adalah Hayati. Hayati dan ibunya bernama Saleha kemudian memperlakukan Dasima bak budak.
Dasima melakukan segala pekerjaan rumah tangga yang sebelumnya sama sekali tidak pernah dia lakukan. Saat tinggal bersama Tuan Edward, Nyai Dasima mengalami perubahan gaya hidup 180 derajat, dari nyonya kaya pendamping hidup Tuan Eropa, menjadi istri kedua seorang pria pribumi. Hidup Nyai Dasima menjadi sangat berat karena dibebani tugas-tugas rumah tangga yang makin lama makin menyiksa. Level Dasima menjadi sama seperti pembantu rumah tangga Samiun bernama Kuntum. Harta Dasima yang melimpah dari Tuan Edward diserahkannya ke suami pribumi yang sah ini. Dasima mulai menyesal, dia menyampaikan keluhannya ke Samiun. Dia ingin bercerai dan pulang ke rumah orang tuanya di kampung Kuripan. Maka itu saya minta cerai, saya mau pulang saja di kampung di Kuripan, sebab saya lihat punya madu terlalu benci sama saya, begitu juga baba punya bini saya, disamakan sama si Kuntum, kata Dasima ke Samiun. Dalam kondisi emosi, Samiun keceplosan. Samiun bilang dia bersedia cerai dengan Dasima asalkan Dasima menyerahkan semua hartanya. Dasima diperbolehkannya pergi dari rumah dengan membawa baju yang melekat di badan saja. Dasima kaget mengetahui maksud terdalam suaminya selama ini, ternyata ingin menguasai harta bendanya. Oh, kalau begitu baba kawin sama saya mau rampok saya punya barang? Baik, saya bisa cari barang. Nanti saya jatuh di kakinya Tuan Edward buat mendapat pertolongan dari hakim, tanggap Dasima ke Samiun. Samiun lantas mencoba menutupi lagi motif ekonomi di balik bujukan berbau agama ke Dasima, hingga berujung ke pernikahan itu. Namun kata-kata terlanjur meluncur bak anak panah. Sulit untuk menangkap kembali anak panah itu, dia hanya bisa meminta maaf ke Dasima. Samiun merasa terancam karena Dasima hendak melaporkan perkara ini ke aparat yang dekat dengan Tuan Edward. Bila perkara ini sampai ke pengadilan, maka Samiun bisa-bisa dihukum oleh aparat. Apalagi Samiun juga bekerja sebagai penadah barang curian. Samiun kalap. Untuk menyelamatkan dirinya sekaligus menguasai harta Dasima, dia merencanakan perbuatan jahat, membunuh Dasima. Sebenarnya dia sempat galau, namun, dia mendapat nasihat dari seorang haji bernama Salihun, dosa membunuh manusia bisa dihapus lewat ibadah haji ke Makkah, bereslah. Samiun lalu berkoordinasi dengan preman kuitang bernama Puasa, uang 100 pasmat dijanjikan Samiun, sebagai upah untuk Puasa yang disuruhnya menghabisi nyawa Dasima. Skenario pembunuhan dijalankan, Nyai Dasima diajak keluar rumah pada malam hari, untuk mendengar hikayat Amir Hamzah di kampung Ketapang. Malam hari, dia dituntun oleh cahaya obor yang dibawa pembantu bernama Kuntum, diikuti Samiun, Dasima, dan paling belakang ada Puasa. Sesampainya di tempat sepi belakang rumah Mak Musanib di pinggir kali, kepala Dasima dipukul oleh Puasa, lehernya digorok, mayatnya dihanyutkan ke kali. Saat itu, ada anak Mak Musanib dan istrinya yang menyaksikan peristiwa pembunuhan. Mayat Dasima ditemukan oleh pembantu dari Tuan Edward saat hendak memandikan Nanci. Pembantu itu lantas melapor Tuan Edward yang akhirnya melapor ke polisi. Dilihatnya mayat yang tersangkut di tangga dekat kali tempat mandi keluarga Tuan Edward. Ternyata mayat itu adalah mayat Dasima, mantan belahan jiwanya.
Singkat cerita, para pelaku pembunuhan ditangkap polisi berkat kesaksian anak Makmusanib serta menantunya yang melihat pembunuhan.